Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimuliakan barisan para hakim yang arif lagi bijaksana, seterusnya para hadirin yang dihormati. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat ilahi, saya dapat merakam video tazkirah ini. Saya berharap apa yang akan saya sampaikan sebentar lagi dapat memberi sedikit ilmu kepada tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah. Tajuk yang akan saya bawakan pada hari ini adalah rezeki dari mana-mana. Rezeki ini jika didefinisikan melalui Kamus Dewan adalah segala sesuatu yang dikurniakan oleh Allah SWT untuk keperluan rohani dan jasmani. Rezeki ini boleh datang dalam pelbagai bentuk dari segi tenaga, pakaian, kesihatan, ilmu dan kecantikan. Bukan sahaja wang, kerja dan kejayaan. Rezeki juga datang dari pelbagai sumber. Antara sumber-sumber rezeki yang utama adalah yang pertama, rezeki kerana usaha. Sebagai hamba Allah, kita yakin dan tahu Allah yang memberi rezeki kepada kita. Namun dalam masa yang sama, kita kena berusaha, bukan hanya berserah pada Allah. Seperti firman Allah dalam surah An-Najm ayat 39 yang bermaksud, dan bahawasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jika kita usahakan yang terbaik, Allah akan beri yang terbaik pada kita, insyaAllah. Punca rezeki yang kedua adalah rezeki kerana bersyukur. Segala apa yang diberikan kepada kita, kita kena bersyukur. Allah bagi kita sakit, syukur. Kita dekat dengannya ketika itu. Allah bagi kita waktu susah, syukur. Dalam apa pun keadaan, kita kena bersyukur kerana Allah kata, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa itta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu. Punca rezeki yang ketiga adalah rezeki kerana bersedekah. Di dalam hadis pun Rasulullah ada menyebut, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Memberi sedekah bukanlah sesuatu yang merugikan, malah ia sesuatu yang dijaminkan pulangannya oleh Allah. Punca rezeki yang keempat adalah rezeki berkat istighfar. Istighfar adalah salah satu cara untuk mendapat kemudahan dari sesebuah kesulitan. Semakin banyak kita beristighfar, semakin Allah bantu kita dalam kehidupan seharian. Dalam surah An-Nuh, Allah ada nyatakan yang maksudnya, maka aku katakan pada mereka, mohonlah ampun pada Tuhanmu, sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan akan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai. Kesimpulan yang boleh dibuat daripada apa yang saya sampaikan adalah, yang pertama, rezeki itu datang daripada segala aspek. Sehatnya kita, kayanya kita, berilmunya kita, itu semua rezeki. Yang kedua, setiap apa yang Allah beri perlu disyukuri. Kerana Allah juga berjanji akan menambah rezeki kita jika kita bersyukur. Yang ketiga, rezeki itu perlu dikongsi. Semakin banyak kita berkongsi, semakin berlimpah rezeki yang Allah kurniakan pada kita. Yang keempat, sentiasa memohon ampun dari Allah. Sebagai hamba yang lemah, hidup kita selalu bergantung kepada Allah. Banyakkan istighfar. Niscaya Allah akan bantu kita. Semoga kita semua sentiasa mendapat hidayah dari Allah dan dimasukkan ke syurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah dan apa yang lemah itu saya memohon ampun kepada Allah. Saya akhiri dengan kalam yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.